banyak pantai tersembunyi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai-pantainya yang eksotis, romantis, dan indah tersembunyi di balik-balik bukit pinggir pantai selatan Pulau Jawa. Kali ini, kita akan berkemping ria di Pantai Watu Kodok, sebuah pantai yang kerap ramai dikunjungi oleh para penikmat camping, baik orang tua atau para remaja. Berjajar hampir 1 km garis pantai dengan spot-spot berkemah yang bisa kita pilih di mana kita suka, kita dapat mendirikan tenda dekat dengan ombak pantai di atas pasir atau lebih memilih di atas batas pasir yang telah disiapkan di sana. Pengunjung dapat mandi-mandi di pantai ini karena pantai ini tergolong aman untuk berenang, namun harus tetap tidak boleh jauh-jauh dari pasir pantai. Sebab, ombak di pantai selatan sangat terkenal dengan tinggi dan kuatnya. Sebaiknya, kita juga harus berhati-hati. Kali ini kita akan berkemping ria bersama dengan Bude Mega Borobudur Adventure. Kami memilih tempat yang cukup rindang agar terhindar dari panas terik matahari. Pantai Watu Kodok tidak hanya menjanjikan keindahan alam yang menarik. Saat ini, menuju Pantai Watu Kodok bisa menggunakan kendaraan pribadi. Jalan menuju Pantai Watu Kodok dapat Anda tempuh melalui beberapa jalur dari arah Yogyakarta, melanjutkan menuju Jalan Wonosari, Piyungan, Patuk, Sambi Kutu, Lapangan Udara Gading, selanjutnya menuju ke Siono, Wonosari, Jalan Baron, Gemadang, Lubuk. Lalu, belok kanan menuju ke Sepanjang, dan tak lama kemudian akan sampai di titik lokasi. Lokasi wisata Pantai Watu Kodok ini memang memiliki nama yang cukup lucu dan unik yang diambil dari bahasa Jawa. Watu artinya adalah batu, kodok artinya adalah katak. Saat tiba di kawasan wisata ini, kita akan melihat batu karang yang kokoh mendulang dan menyesuaikan katak raksasa. Karena fenomena inilah beberapa warga sekitar memberi nama Pantai Watu Kodok.
yang berkemah di sini dapat langsung menikmati indahnya pantai Laut Selatan sambil langsung dapat bercengkrama dengan pasir putih yang terhampar di sana. Apalagi pada saat air sedang surut, kita dapat mencari hewan-hewan laut yang terperangkap di antara batu-batu karang yang ada di pantai. Tidak perlu takut kelaparan atau haus di sana. Banyak warung-warung makanan dengan menu-menu yang bervariasi dengan harga yang cukup terjangkau. Dan terdapat kamar mandi dan WC yang khusus diperuntukkan untuk para wisatawan yang berkemah di sana. Di bawah bulan purnama, di pinggir pantai yang berpasir putih yang bersih, serta diiringi debur ombak yang terdengar, akan membuat pengalaman berkemah di pinggir pantai yang memorable. Pilihan utama kita, ketika kita ingin mencoba eksotisme berkemah di pinggir pantai, adalah Watu Kodok, sebuah base camp pantai dengan fasilitas yang memadai, cukup untuk membuat kita nyaman dalam berkemah sambil menikmati keindahan pantai Laut Selatan di Gunung Kidul, Yogyakarta.
berpergian. Tapi nanti ya tidur. Jadi di antara kalian itu berpergian. Malam hari, kita bisa membuat api unggun di depan tenda kita. Jangan takut sulit untuk mencari kayu bakar, karena para pedagang di sini menjual seikat kayu bakar dengan harga Rp30.000 saja. Dan biaya camping di sini hanya dikenakan Rp10.000 per hari sebagai bantuan untuk dana kebersihan saja. Dan bila kita tidak memiliki lampu tenda sendiri, kita bisa menyewa listrik di tempat penyewaan tenda yang ada di sana. Harganya hanya Rp30.000 per malam. Malam di Watu Kodok dengan tenda, kita akhiri dengan melihat sunset di atas bukit karang yang milik kodok raksasa di sana. Matahari yang muncul di balik bukit dengan pemandangan perahu nelayan membuat suasana yang indah dan mempesona, serta akan menjadi memori yang tidak akan terlupakan di dalam hidup kita. Thank you.
Thank you.